Aku tersenyum padanya. Dia membalas senyumanku dan tak kalah manis. Lelaki ini membuat aku jatuh cinta sejak pertama kali aku bertemu dengannya di tempat ini. Entahlah, mungkin ini yang disebut jatuh cinta pada pandangan pertama. Walau dulu aku tak percaya ada cinta pada pandangan pertama, tetapi dengannya aku mulai paham. Tuhan tak pernah lelah memberikan kejutan pada kita, bahkan untuk hal yang aku anggap tak mungkin pada awalnya. Aku selalu menunggumu di sini. Saat kamu tak datang, aku percaya kamu juga merasakan rindu yang sama denganku di sana. Ia menatapku dalam. Di matanya, kutemukan teduh yang tak pernah kulihat di mata siapapun. Di luar tempat kami duduk, orang-orang semakin ramai memenuhi kawasan jam gadang. Salah satu kebanggaan kota ini, Bukit Tinggi. Seperti biasa, tempat ini selalu ramai saat senja datang. Apalagi kalau hari Sabtu seperti ini. Banyak yang menikmati malam mingguan di sini, seperti aku, dan lelaki yang tak henti membuat hatiku berbunga-bunga sejak tadi. Lampu kafe La Quinta, tempat yang menjadi ruang temuku dengannya, bersinar, temaram, romantis. Juga penyanyi akustik yang sudah menjadi salah satu penyanyi idolaku. Penyanyi kafe yang menurutku lebih keren daripada artis yang suka lip-sync di acara musik pagi televisi. Kamu cantik hari ini. Maksudmu? Lah kemarin. Kemarin juga cantik. Tapi setiap hari kecantikanmu semakin bertambah. Seperti cintaku padamu. Ia menatap mataku. Ah, kamu selalu gombal. Aku tertawa kecil di situ. Namun sebenarnya aku selalu menyukai momen saat dia mengatakan itu. Karena aku tahu, dia hanya mengatakan itu kepadaku. Ini bukan gombal, ini cinta. Udah ah, gombal mulu. Aku mencubit hidungnya yang tak begitu mancung. Namun, terlihat pas untuk membuat wajahnya terlihat tampan. Au, sakit Lika. Aku mengusap hidung itu. Mengelusnya pelan-pelan. Ia terlihat menikmati. Aku tahu sebenarnya ia menunggu momen seperti ini. Dan selalu ada tatapan yang menggetarkan dadaku saat matanya menatap lurus ke dalam mataku. Ah, ini yang membuatku selalu merindukan lelaki ini. Matanya mampu membiusku masuk ke dalam surga yang bahkan tak pernah terbayangkan olehku sebelumnya. Begitu menenangkan, begitu meneduhkan. Bersamanya, aku selalu ingin menghabiskan malam hingga larut, menikmati secangkir, dua, bahkan kadang tiga cangkir kopi. Merasakan dinginnya udara Bukit Tinggi saat malam datang. Saat bersama dia, aku bisa merasakan sebahagia ini. Dia lelaki yang membuatku merasa nyaman. Ia menjagaku, memperlakukanku layaknya bidadari. Dan sudah pasti semua wanita ingin diperlakukan seperti itu. Hubunganku dengannya sudah berjalan 2 tahun lebih. Dan semakin hari, aku semakin yakin dia adalah lelaki yang pantas menemaniku nanti. Ia yang pantas menjadi ayah dari anak-anakku. Seseorang yang akan mengecup keningku saat malam melelapkan. Seseorang yang ingin kuhidangi secangkir kopi setiap pagi. Kuhadiahi kecupan di bibirnya saat hujan terasa mendinginkan tubuhnya. Hanya dia yang ingin kupeluk saat sepi menghakimiku. Hanya ia yang ingin kucari saat aku tersesat dalam luka. Hanya ia, tempat berpulang menyemai bahagia di dada. Karena bersamanya, hidup terasa begitu sempurna. Dan aku tahu, dia juga merasakan hal yang sama. Ini senja ketiga sejak kepergian Lika. Saya masih menikmati hangat pelukannya yang tertinggal. Masih merasakan manis bibirnya yang melekat. Dan yang pasti, saya masih dan akan terus menjaga hatinya yang ia titipkan. Tak ada cinta yang bisa menghargaiku seperti Lika. Ia perempuan tertulus sekaligus tercantik yang pernah kutemui. Dan kini ia menjadi milikku. Menjadi seseorang yang mempercayakan hatinya padaku. Bagaimana mungkin aku akan berpaling? Tak pernah terpikirkan bahkan. Alan, aku harus pergi lagi. Dan kamu harus percaya, aku akan pulang untukmu.
karena hanya kamu yang akan menjadi curahan segala yang tertumpuk di hatiku. Jaga rindu kita, jaga hatimu. Aku akan tetap ada untukmu, untuk doa-doa yang selalu kita panjatkan. Lika memelukku di bawah jam gadang. Ia tak peduli orang-orang yang menatapi kami. Aku membalas pelukan itu. Namun apalah daya, ini demi kebaikannya, demi masa depannya yang lebih cerah. Hari itu, ia harus kembali ke Bandung untuk melanjutkan kuliahnya, mengejar cita-cita dan harapan keluarganya, menjadi seorang dokter. Pergilah, aku akan selalu menunggumu di sini. Di setiap pagi yang mempertemukan kita, di setiap senja yang menyediakan waktu pelukan untuk kita. Seandainya bisa, ingin rasanya aku menghentikan waktu lebih lama, menunda kepergiannya, memeluk tubuhnya, mengecup keningnya. Namun, aku hanya manusia, tak bisa menghentikan waktu untuk membuat jeda. Senja ini, semuanya masih terasa hangat di tempat ini. Masih ada Lika yang membuatku tersenyum sendiri. Walau aku sadar, itu hanya ilusiku saja. Namun begitulah alam, berkonspirasi untuk sebuah rasa. Aku tahu, ada waktu 6 bulan untuk menabung rindu untuk Lika. 6 bulan lagi, ia akan kembali pulang, dan kami akan menghabiskan malam lagi, menikmati kopi dan suara penyanyi akustik kafe kesukaan Lika. Aku suka melihat dia tersenyum, karena ia akan terlihat berkali lipat lebih cantik saat tersenyum. Walau pada dasarnya, ia memang perempuan tercantik yang pernah kutemui sih. Begitulah kisah cintaku dengan Lika. Kebiasaan kami hanya bertemu seminggu dalam 6 bulan. Namun, aku tak pernah ragu. Bandung Bukit Tinggi bukanlah jarak yang jauh untuk seikat cinta. Aku percaya, ia dapat dipercaya. Kamu yakin dia akan menunggumu di sana? Kenapa harus memilih laki itu? Bukankah di sini banyak yang mengejarmu? Apa kurangnya mereka? Para calon dokter, bahkan ada senior yang sudah menjadi dokter. Sudahlah Lika, lupakan saja Alan. Buka hatimu untuk lelaki yang ada di sini. Masa depan mereka lebih menjamin. Aku hanya diam mendengar ocehan Arsi. Tetapi jujur saja, ingin rasanya aku mengatakan padanya, kau pikir aku perempuan apa yang hanya mengharapkan pangkat seorang lelaki? Namun niat itu kuurungkan. Aku tak ingin ada pertengkaran di antara kami. Lika, kamu dengerin aku enggak sih? Apa sih yang kamu harapkan dari Alan? Dia hanya seorang lelaki pembuat tato temporer. Dia tak akan bisa menghidupimu. Arsi, cukup. Aku bisa terima kamu menawariku puluhan lelaki yang menurutmu layak untukku. Namun, jangan sesekali pandang rendah profesi Alan. Aku tak suka. Aku beneran naik pitam. Aku tak suka ia merendahkan pekerjaan kekasihku. Meski ia hanya seorang seniman tato temporer, bagiku itu tak pernah masalah. Arsi terlihat kesal di situ. Namun, aku sebenarnya lebih kesal padanya yang terlalu memaksakan kehendaknya. Walau aku tahu tujuannya baik, menurutnya, namun aku beneran tak ingin menduakan Alan. Apalagi sampai meninggalkannya untuk mendapatkan lelaki lain. Itu bukan aku. Terserah kamu deh, Lika. Aku hanya ingin kamu mendapatkan yang terbaik, bukan sekedar tukang tato temporer itu. Arsi meninggalkanku di kamar sendirian. Aku menatapnya pergi, membiarkannya keluar dari kamar ini. Entah berapa kali aku hampir bertengkar dengan Arsi hanya gara-gara keusilannya yang selalu menjodohkan aku dengan teman-temannya, calon dan dokter muda itu. Namun untunglah, kami tak pernah sampai bertengkar, hanya sekedar beradu argumen saja. Sejak awal jatuh cinta pada Alan, aku memang tak peduli apa profesinya. Karena bagiku, selama seseorang bertanggung jawab, ia akan bisa membahagiakanmu. Bagiku, aku melihat Alan adalah lelaki yang bertanggung jawab. Ia memang hanya seorang seniman tato temporer di Jam Gadang, Bukit Tinggi. Namun, ia mengajarkanku banyak hal. Tentang hal-hal yang tak pernah aku temui dalam diri lelaki lain yang berkunjung ke hatiku. Dari Alan aku mengerti
bahwa banyak hal yang bisa kamu tuliskan pada orang lain. Tapi hanya satu hal yang bisa tertulis di hatimu, seseorang yang akan menemani seumur hidupmu. Aku bisa melukis tato di tubuh setiap perempuan, di tubuh setiap orang yang menginginkannya. Namun, satu hal yang selalu aku percaya, aku tak bisa mencintai mereka seperti aku mencintaimu. Aku tak bisa melukis setiap hati, hanya hati yang bersedia menerimaku, dan aku memilih kamu. Percayalah, aku akan selalu menantimu, seperti tulisan ini akan abadi di tubuhku. Lika, tertulis di lengan sebelah kanan Alan. 6 bulan berlalu dengan rindu yang semakin menumpuk di dada. Ada ribuan kata rindu terucap saat kami hanya bisa melepaskannya di telepon. Bagiku, mendengar suaranya saja sudah membuatku bahagia, apalagi bisa ketemu dan menatap wajahnya. Makanya, aku selalu menghabiskan waktu hingga larut malam dengan Lika saat bertemu. Tak jarang aku hanya bisa menahan hati, berusaha menenangkan Lika saat suaranya terdengar serak di telepon. Sayang, kamu nangis. Aku memelankan suara, bertanya saat suara Lika terdengar sangat pelan, seperti seseorang yang menggigil bibir, menahan suaranya yang hendak keluar. Kamu, jangan nangis lagi ya. Ini tak akan lama. Setelah kamu tamat, aku akan membawamu hidup bersama aku selamanya. Aku sudah mempersiapkan segalanya. Aku gak nangis kok. Hanya terlalu kangen sama kamu, jawab Lika di balik telepon. Aku tahu, dia sedang berpura-pura kuat. Sama seperti aku yang berpura-pura tak terjadi apa-apa. Padahal darahku rasanya ingin segera menemuinya, memintanya untuk tidak jauh lagi. Aku begitu merindukannya saat seperti ini, saat jarak terasa begitu berat untuk dihadapi. Namun aku percaya Lika akan selalu menguatkanku, seperti aku yang juga akan selalu menguatkannya. Tak jarang aku menemaninya hingga tertidur di balik telepon. Ya, hanya itu cara kami melepaskan rindu. 4 tahun berlalu dengan banyak rindu, banyak kenangan, banyak halangan, dan satu kesetiaan. Malam ini, 23 Juli, di Cafe La Quinta, aku ingin menghabiskan malam bersama Alan. Dia terlihat rapi sekali malam ini. Ia memakai kemeja berwarna abu-abu, sangat berbeda dari biasanya. Namun, ada hal yang memang tak pernah berubah dari Alan. Ia memang selalu bisa membuatku tersenyum. Caranya membuatku tak pernah ingin melewatkan setiap momen bersamanya. Aku menatap panggung, tempat penyanyi kafe biasanya bernyanyi. Di panggung itu, ia masih betah bernyanyi dengan lagu-lagu klasik yang bagiku romantis. Alan menatapku. Di matanya kutemukan teduh. Aku telah menyiapkan semua ini. Sejak awal, aku memulai untuk menjalin hubungan ini denganmu. Dan aku ingin, ini adalah saat yang tepat untuk kita. Ia menatap mataku lebih dekat, sangat dekat. Hangat nafasnya terasa menerpa pipiku. Rasanya jantungku mau lepas. Alan, bisiku. Ia menutup bibirku dengan telunjuknya. Jangan bicara dulu. Aku ingin kamu tahu. Aku menyiapkan semua ini dari 4 tahun yang lalu. Aku menabung setiap hari. Karena aku tahu, aku hanya seorang seniman tato temporer jalanan. Dan sekarang, aku sudah punya studio tato. Mungkin ini tak akan cukup untuk modal bahagia. Tetapi, cintaku akan melengkapinya. Aku mengernyitkan alis, memberi isyarat, katakanlah apa yang ingin segera kamu katakan. Lika, aku tahu, aku tak sebanding dengan banyak lelaki yang mendekatimu. Namun, aku ingin memintamu menjadi yang halal untukku. Karena aku tak bisa membiarkanmu pergi lagi. Aku tak ingin kamu pergi lagi. Maukah kamu menikah denganku? Mata Alan meminta tulus. Aku hanya terdiam, guys. Aku bahkan tak pernah memperdulikan profesinya. Namun aku bangga pada Alan. Ia adalah lelaki yang bertanggung jawab. Sebegitunya mempersiapkan diri untukku, menungguku lulus. Dan malam ini, ia memintaku menjadi yang halal untuknya.
Aku rasa kalian juga tahu jawabannya. Aku tidak punya alasan untuk tidak menerima lelaki yang memang pantas untuk mendampingiku. Aku bersedia hidup yang halal bersamamu. Selamanya.